Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saat ini kami berada di kota Bandung. Sesuai judulnya, kita akan mengeksplor rumah bekas petinju legendaris Muhammad Al-Fariji. Mungkin di antara teman-teman pernah mendengarnya atau pernah menontonnya, kehebatan petarung legendaris Muhammad Al-Fariji, kebanggaan warga Jawa Barat, yang meninggal karena kalah KO di ronde ke-8 setelah melawan petinju dari Thailand. Di video kali ini kita akan menelusuri rumah bekas almarhum Al-Fariji yang sekarang masih ada di kota Bandung ini. Untuk itu mari kita lihat ke dalam dan kita akan minta izin kepada yang menjaga rumah ini. Oke teman-teman, rumah ini berada di pinggir jalan raya dan inilah penampakan rumah ini dari halamannya ya. Dan rumah ini sudah terbengkalai ya. Nah kita bisa lihat dari fisik bangunan ini. Nah pertama yang akan kita masuki adalah ruangan-ruangan ini. Nah ini ruangannya juga tuh, plafonnya juga rusak. Nah ini juga bagian kamar-kamar ruangan bagian depan. Kemudian kita masuk ke dalam nih, seperti ini penampakannya. Ini terbengkalai karena ya sudah lama tidak ditinggali. Dan terakhir ini dikontrakkan ya, kemudian ditinggalkan dan tidak terurus dan terbengkalai seperti ini. Nah inilah, nah seperti ini halamannya. Rumah ini sangat luas teman ya. Nah ini bagian depannya, ini ke atasnya tuh sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar ya. Tanaman liarnya sudah ke atas. Nah itu ruangan halaman parkir ya. Nah semak belukarnya lumayan nih, sudah banyak dan benar-benar ini tidak terurus sama sekali ya. Oke kita coba lihat ke sini. Ini sepertinya bekas musola ya. Ini bekas musola. Jadi ada musolanya di sini. Oke, kita coba melihat ke tempat yang lainnya. Nah, ini rumah utamanya di sini. Oke, kita coba masuk. Oh, banyak kamar-kamar ya ternyata. Coba kita lihat ke belakang. Ya ini rumah ini ternyata banyak kamar-kamar ya. Itu bagian temboknya juga sudah banyak mengkelupas. Oke, kita penasaran lihat bagian yang lainnya ya. Coba kita ke bagian depannya. Ini kamarnya, plafonnya juga sudah bolong-bolong ya. Yang ini bagian dapur ya. Ini bekas kloset. Oke. Plafonnya sudah pada rusak ya, jebol-jebol. Jadi rumah ini teman ternyata banyak kamar-kamar ya. Oke, dan ini bagian dari nampak dari luar ya. Nah ini kamar bagian dari luarnya ini. Tuh gitu. Nah, ini bisa kita lihat tuh ya, kendaraan di sana.
Ini bagian ruangan depan ya. Oke, kita coba ke sana. Oke, kita lihat bagian atasnya ya, seperti apa. Nah, ini bagian atasnya atau disebutnya juga loteng ya, istilah bahasa Sundanya. Tempat jemuran ini sudah berantakan seperti ini. Nah, ini ruangan ini juga tuh sudah begini keadaannya. Nah, ini juga coba lihat ruangan seperti yang ini juga semua sudah kotor, hancur, rusak, tidak terawat sama sekali ya. Dan ini ruangan-ruangan dapur, WC kayaknya. Ya, jadi jelasnya di rumah ini di luasnya ada 2 tingkat dan di tiap sudutnya itu banyak ruangan-ruangan ya. Oke, coba lihat ke sebelah sini. Nah, ini juga sudah ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liarnya dan pelafonnya sudah hancur banget yang ini. Ya, jadi begitulah teman ceritanya bahwa Muhammad Al-Fariji seorang petinju kelas bulu yang fenomenal waktu itu dan yang meninggalnya itu tanggal 2 April 2001 ya dan dimakamkan di pemakaman di Mahmud Kota Bandung. Oke, jadi teman nanti setelah ini insya Allah kita ada waktu mau berziarah langsung ke pemakaman atau makamnya Muhammad Al-Fariji ya. Jadi tonton saja, terus dukung saja channel ini ya. Jadi inilah suasana rumah ini. Oke ya, sebagai informasi bahwa rumah ini mau dijual teman. Jadi untuk teman-teman barangkali minat mau membeli rumah ini, silakan bisa mengontak kami sendiri atau pihak keluarganya ya. Dan nanti kita akan berdiskusi dengan keluarganya. Dan rumah ini mau dijual dengan luas tanah kurang lebih 8,8 tumbak ya. Untuk harga nanti bisa ditanyakan kepada pihak keluarganya ya. Dan kami di sini hanya perantara saja melalui video yang ditayangkan ini ya. Yang jelas rumah ini tentu mau dijual ya apa adanya ya rumah ini. Dan yang jelas posisi rumah ini adalah sangat strategis sekali, berada di pinggir jalan raya ya. Dan ini bagian batas dari rumah ini. Nah, ini oke, untuk pasaran rumah di sini atau tanah di sini memang lumayan agak mahal ya, karena ini letaknya benar-benar sangat strategis ya. Kiri kanan itu penduduknya bukan yang terbengkalai ya, tapi penduduk yang aktif dan jalan yang ramai dilalui oleh banyak kendaraan. Dan ini cocok untuk investasi atau dibangun ruko atau dibangun rumah atau dibangun toko ya. Oke teman-teman, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Dan inilah suasana dari rumah ini. Oke, setelah ini kita mau ke makam Muhammad Al-Fariji. Sampai jumpa di explore video selanjutnya.